Oke guys, sampai jumpa kembali lagi sama saya Laskar Sport ya. Channel kali ini untuk videonya saya akan mereview tentang bagian-bagian di senapan PCP ya. Mulai dari bacak plastik. Bacak plastik yang pokoknya agak wah gitu kan ini. Dan ada predator bocap. Sama AFC. Sama AFC sih maksud ya. Dan ini yang paling utamanya head detection. Dan ini untuk camber kita pakai bahan duralium semi CNC, kokangannya slide lever, di sini pengisiannya ini coupler ya, dan pakai mano yang 3000 PSI. Cuman untuk main aman kita sarankan di 2700 PSI. Itu dengan shoot 70 kali. Kita pakai magazen di sini yang 14 round ya. Pasang di sini entar. Kita pakai trigger safety lock. Dan ini untuk cancel kokang. Tabung kita pakai yang 500 cc untuk tekanan 3000 PSI ya. Ini laras kita pakai panjang 65 cm, OD-nya 14, alur 12, smooth twist, pakai serobong ada dua-dua ya. Ya oke, cukup sekian yang ini ya, untuk bocap klasik. Dan yang untuk selanjutnya ini masih sama bocap klasik, cuma untuk tampilannya beda. Ini kita pakai popornya, popor beda dari mangga ya, popor snorkeling ini tampilannya. Di sini untuk kokangan sama ya, slide lever, chamber sama CNC ini, semi CNC, pakai magazen 14 round. Ini untuk sudukan mimis singa shootnya. Ini juga sama, kita pakai mini coupler untuk pengisiannya. Dan mono di sebelah samping, tekanan di 3000. Tapi untuk main aman disarankan di 2700 PSI dengan shoot kira-kira 70 kali ya habisnya. Nah kalau ini untuk laras, untuk laras panjangnya sama di 70 lah, ini mah kurang lebihnya 70 cm, OD-nya 14, alur 12 ya. Untuk tabung kita pakai yang 360 cc ya. Pressure sama di 3000 ya. Maksimalnya 3000 PSI. Nah, ini untuk setelan power di sini. Tinggal diputar.
Kita pakai Traeger mat ini. Di sini untuk cancel triggernya. Cancel picunya ini. Oke, itu aja ya. Dan untuk yang satu ini Predator Marauder chamber semi CNC ya, kita sama kokangan untuk slide lipper ini. Empuk banget ini, enak. Cancel kokangnya di sini. Sama kita pakai magazin yang 14 round. Pengisian sama di mini coupler pakainya ya. Mano kita samping dipakainya sama di 3000 PSI untuk tekanannya. Tapi untuk main aman sama di 2700 PSI dengan shoot ini capai 70 kali ya. Dan untuk mounting tele ini, untuk mounting teleskopnya ya. Nah, untuk di sini kita beda pakai panjang laras 60 cm, kode 14, alurnya 12, pakai tabung jenong ini. Tetap kita pakai safety trigger ya untuk pemicunya. Untuk hand grip kita pakai merek CTR ya, sama untuk pokoknya bisa naik turun ke bawah, ke depan, ke belakang. Ini untuk PP Predator Marauder cukup sekian aja ya. Oke, kita next lanjut ke AFC yang single shot nih. AFC single shot tabung di 3000 tekanannya ya, 3000 PSI. Cuman untuk main aman tetap kita saranin di 2700 itu dengan 100 kali tembak ya habisnya. Kita sama pakai mini coupler ya. Pakai mano samping yang 3000 PSI. Untuk trigger sama pakai yang ini, safety lock udah dipakai ya. Dan ini yang paling penting nih. Yang paling penting di sini untuk pengaturan power. Pengaturan power bisa ditambah, bisa dikurang. Cocok buat big game ini juga. Oke, kita coba ya untuk powernya. Di sini pakai untuk bahan frame bulat yang bahan dural OD 38 mm. 32 mm. Dan untuk laras
panjang keseluruhan ini 65 cm. Hati-hati di jalan. Kode 16. Pakai alur 12. Dan ini pakai major break ya. Buat pemecah suara. Udah mungkin segitu aja dari untuk RT single shotnya. Video FC unggulannya ya. Untuk spek pertama kita pakai tabung 3000 PSI yang 500 cc, tekanannya 3000 ya. Cuman disarankan untuk main aman kita di 2700 PSI. Itu dengan shoot 100 kali ya. Sama kita juga pakai yang mini coupler ini ya untuk pengisian di tabungnya, soalnya ini untuk sistemnya atau mekanismenya pakai angin tiup, jadi langsung ke laras. Mano tetap di samping, pakai yang 3000 ya, 3000 PSI. Nah ini untuk safety lock triggernya. Di sini sama pakai frame yang kode 38. Laras kode 16, panjang 65 cm. Alurnya sama 12. Di sini juga ada setelan power. Bisa naik turun. Nah, ini untuk kokangannya beda ya. Untuk yang Texan ini khusus dari kokangan samping. Tripodnya di samping. Cukup banget ini. Tinggal ke depan. Isi mimisnya di sini. Tarik ke belakang, tinggal tembak ya. Untuk popor yang hand gripnya kita pakai CTR ori ya, import. Untuk sandaran tabungnya atau bahunya kita bikin dari bahan duralium ya, udah dikhususin. Oke, segitu aja ya dari saya, Laskar Sport. Terima kasih sudah dukung saya dengan cara subscribe, like, juga share. Dan jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya biar saya tetap semangat untuk bikin video next selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Salam satu laras.